It's like I woke up from a nightmare. Because I finally got away. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini kita akan servis HP ya guys ya. Jadi permasalahan HP-nya itu seperti ini guys. Nah, peringatan kamera gagal ya. Nah, selalu tertulis ini ya. Kalau dibuka peringatan kamera gagal terus guys. Kemungkinan ini kameranya kendor, kita bongkar saja, kemudian kita perbaiki nanti ya guys ya. Jadi sebelumnya kita matiin terlebih dahulu ya HP-nya. Kemudian kita tes hidupkan kembali ya, apakah dia kameranya berfungsi normal lagi atau tidak. Kalau tidak, berarti kita harus bongkar HP-nya guys. Kita tunggu sampai menyala. Hidupin. Oke guys, ini udah hidup. Kita coba kameranya guys ya. Kita coba kembali kameranya. Nah, masih muncul ya kamera gagal. Kita pencet kamera belakang atau kita ganti kamera pun tidak mau ya guys ya. Oke, langsung aja kita eksekusi guys. Kita matikan dulu ya. Kita bongkar ya. Kita bongkar dulu HP-nya. Cara bongkar HP Samsung ini A35S ya. Ini kita buka SIM injektornya ya teman-teman. Kemudian dari pojok sini aja nih, kita tekan sedikit. Nah, baru kita dorong ya teman-teman. Sampai kebuka semua seperti ini ya guys ya. Kalau punya kuku panjang, ini pakai kuku aja guys. Kalau nggak punya, pakai alat yang tipis ya. Dan di sini harus hati-hati karena ada kabel fleksibelnya guys. Nah, di bagian bawah ya. Nah itu. Kita harus sedikit hati-hati guys karena ada kabel fleksibel. Ya, kita buka seperti ini, kemudian ininya kita angkat, menutup kamera. Nah ini tinggal kita angkat saja guys. Selanjutnya kita buka semua baut-bautnya. Nah, karena ini yang bermasalah itu kamera depannya ya guys ya. Jadi kita buka aja casing belakang ini, kemudian kamera depannya kita bersihkan dan kemudian kita pasang lagi. Kalau berhasil berarti kameranya hanya kotor ya guys ya. Tapi kalau masih tidak berhasil, kemungkinan kameranya ada bermasalah dan harus diganti biasanya guys. Tapi semoga aja ini masih baru ya untuk HP-nya ini. Jadi kemungkinan ya hanya kendor saja, mungkin terjatuh pada saat dimainkan anaknya. Nah ini ya guys, ini kita lepas saja. Nah ini cukup kita bersihkan guys. Jerapit. Oke guys, ini bisa kita bersihkan menggunakan sikat gigi atau yang lainnya ya guys ya. Jadi ini kita bersihkan aja seperti ini. Kalau mau dicuci pakai sabun Rinso atau apa itu boleh juga guys. Cuman karena ini masih baru, mungkin ya hanya kendor, jadi dia tidak terbaca guys.
guys, kalau sudah ini guys. Tayu lagi. Guys, jangan lupa bagian dalam juga kita bersihkan ya. Kalau sudah bersih, kita pasang kembali guys. Kita pasang kembali seperti ini. Dan kita pasang semua ya. Kita pasang bautnya. Kita pasang penutupnya guys. Kembali guys. Oke guys, setelah kita bongkar tadi ya, sudah kita bersihkan. Ini udah hidup kembali HP-nya. Langsung aja kita tes untuk kamera Samsung-nya. Oke, ini sudah berfungsi ya. Untuk kamera belakangnya sudah berfungsi. Kamera depannya juga sudah berfungsi dengan baik ini, guys. Oke, tidak error seperti tadi ya. Kita coba lagi. Ini sudah aman. Guys, cukup sekian ya video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau nanti ada kendala pada kamera HP kalian, bisa dicobain ya guys ya, di rumah masing-masing. Mungkin kameranya itu hanya error atau hanya kotor, atau bisa juga kendor ya. Jadi HP kalau sering digunakan jatuh dan kendor, ya bisa kameranya error seperti itu guys. Contohnya ini kan udah pada pecah nih, kemungkinan dari orangnya jatuh ya guys ya. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat guys. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.